Ayo teman-teman, kita mulai petualangan hari ini dengan semangat. Teman di rumah mau ikut kami juga. Ayo sini Jo, kita bermain bareng. Aku dan teman-teman punya tempat keren nih untuk bermain. Bersiap, loncat. Gimana teman aksi kami? Keren kan? Eits, jangan pernah meniru aksi kami ya kalau teman di rumah tidak bisa berenang. Apalagi loncat dari ketinggian 7 meter seperti ini. Berbahaya. Kalau kami sih sudah biasa. Hampir setiap hari setelah pulang sekolah, aku dan teman-teman bermain di sini. Aku jamin kalau sudah coba sekali loncat, pasti ketagihan. Oh iya, selamat datang di Tanjung Silan. Salah satu tempat wisata andalan dari desaku, Desa Jeko, Kecamatan Motongkat, Kabupaten Bolaang, Mungendo Timur, Sulawesi Utara. Pemandangannya yang keren dan asik untuk dijadikan latar berfoto membuat Tanjung Silar selalu ramai dikunjungi wisatawan. Terutama saat libur sekolah dan libur hari raya. Sedikit info nih untuk teman di rumah. Kalau mau loncat dan bermain air di Tanjung Silar, lebih baik pagi atau siang hari. Kalau terlalu sore, biasanya ombak sedikit besar. Jadi pasti tidak nyaman berenangnya.